Sejak kapan lo dengerin lagu itu juga? Gue juga suka lagu yang itu. Kenapa? Lo teman lagu itu juga? Iya. Suka juga? Iya. Udah jarang. Hmm? Udah jarang cewek suka lagu kayak gitu. Oh. Kayaknya lo lagi asik gambar deh. Oh, enggak kok. Gue cuma lagi iseng aja gambar. Boleh deh. Kayak gini, gak apakah gue bilang iseng sih. Bagus banget. Lu udah mau balik? Ini kayak udah waktunya. Ryan! Woi, denger gak sih? Apaan? Kok dipanggil tadi? Semua siapa? Woi, lagi sih ini. Kan ceritanya gini nih. Hmm. Besok kan ada party nih. Hmm. Gue dapet kelas one. Hmm. Temen gue nggak bisa. Hmm. Bisa gantiin nggak? Ya kalau makanan ada, berarti gue juga ada. Yo i. Ya tapi gaya lu jangan gembel juga, jangan bikin gue malu. Santai. Ya. Aman ya? Iya. Yeah. Siap. Bu. Ryan tidur, Bu.
lu apa di kelas gue? Bobby! Bacakan undang-undang Landa nomor 3. Bila mana tidur di kelas, sengaja maupun tidak sengaja dikeluarkan dari kelas, Bu. Rian, Rita. Keluar! Bayangin jam 12 malam datengin kamarnya terus dia nanya, mau ngapain lo disini? Ya tidurlah bodoh. Lo tau gak? Dari 1 sampai 10, lo cuma dapat 2. Lihat dong foto dream girl lo itu. Lo kerjanya bikin ribet orang aja sih. Anjir, gua kenal. Ri, lo tuh literally gak kenal sama dia. Dia benar-benar, oh cakep banget. Udah gitu, kita ternyata dulu satu SD. Tapi gua gak terlalu dekat sama dia. Namanya siapa? Della. Doang? Iya, di Instagramnya sih Della IG. Doang. IG. Woy. Cakep banget. Kira, kejomblon lu bentar lagi selesai, Ryan. Enggak. Ayolah. Rian, gue gak mau bantu lo kenalan sama dia. Bukan itu. Gue mau lo bantu gue kenalan sama dia. Ri, kas lo tuh beda sama dia. Ya, dia tuh di sini, lo tuh di sini. Lagi pula dia bentar lagi mau ke New York. New gua York? Gue gak yakin ini worth the try atau enggak. Nah, dia perginya kapan? Dari countdown IG story sih sekitar seminggu lebih. Seminggu? An lebih. Fine, ya udah, gue bantu. Yes. Nih, lo mau tau kekurangan cowok-cowok jomblo zaman sekarang? Cowok-cowok jomblo zaman sekarang tuh cupu. Nih, mereka semua tuh mikir, mereka bisa pakai sosial media kayak Instagram, Twitter, Line. No, ini salah. Mereka tuh suka lupa. There's this thing called just one simple phone call. Itu tuh metode yang udah digunain sejak zaman nenek moyang kita. Do you want to be like this atau enggak? Kampret.
kita masih mau cabut. Pokoknya ya, gue gak mau ketahuan sama Landa. Gue gak mau masuk ke dalam ruang detensi itu lagi. Mau kita diciduk Kara lagi? Hah? Sebenarnya lu tuh ada apa sih sama Kara? Kenapa lu takut sama dia? Kara? Gue mah gak takut sama Kara. Lu mau kemana? Toilet. Lu kira gue takut sama Baskaraya Putra itu? Ya. Otot ada doang gede. Anunya sih, kecil. Apa? Gua. Mampus lo. Lu lagi ngebantuin gua. Udah seminggu dan masih gak ada hasil apa-apa. Gimana sih? Pasti masih yakin, tak. Segera enggak. Ya, karena lo gak yakin. Keyakinan gue juga menjadi semakin gak yakin. Karena lo yang gak yakin juga. Kayaknya emang semua mimpi like mati, tak. Buat apa nyari yang gak ada? Oh ya, Ri. Halo? Woi, lu jadi gak? Gila, ah, apaan? Jadi gak? Jadi apaan? Anjay. Itu yang kemarin lu bilang ya. Besok lo. Bentar. Lo bisa diam bentar gak sih? Kenapa? Gila minyek. Oh. Ya ampun dicuri. Woi, ayolah nih gue lagi nelpon orang nih. Ayolah. Kenapa? Lu jadi gak besok party yang gue bilang kemarin. Minggu kemarin lo party itu. Party apa? Ya yang gue bilang minggu kemarin, party yang itu. Biar aku saja.
datang juga lo. Ujung-ujungnya ya. Kan udah gue bilang kalau ada makanan berarti gue ada. Ada makanan selalu ada dulu ya. Iya betul gila, pak. Gila. Eh, by the way, kasih ya ST lumayan nih. Oh. Iya, sebenernya juga bukan pesta gue sih. Gue cuma apa? Asal undang-undang. Satu, dua, tiga. Apa kabar semua? Gue pengen ucapin terima kasih buat lu semua udah hadir pada malam hari ini. Karena malam hari ini adalah malam terakhir kita bermain, bercanda tawa, dan bergembira dengan the one and only. Ya, sabar. Ini coba jatuh cuy. The one and only Bella Sakura. Halo semuanya, terima kasih ya udah datang pada malam hari ini. Gue juga pengen ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah mengisi kenangan-kenangan. God banget nih, Red. Red, lihat dia kan yang di sekarang lo ngapain di sini, men? Ngapain lo di sini? Lo hampirin dream girl lo itu dengan jantan. Yang kayak pas di kafe, yang kayak pas di taman. Tuh jelek banget. Step up your game, man. Tapi itu ada Kara. Shhh. Persetan Kara. Nih, gue backing lo. Oke? Okay? Sekarang kita naik atas. Ayo. Oi. Lu mau ngapain? Lara! Itu lagunya Otis Redding ya? Lagi dengerin lagunya Otis Redding? Kenapa? Lu lagi dengerin lagunya Otis Redding? Iya. Jadi karena lu lagi sedih, dengerinnya lagu sedih biar sedihnya nambah. Kenal di luar? Pesannya gak asik. Lagunya gaji semua. Kalau muter lagu tuh yang bisa buat joget kek. Oh iya, gue Mia. Lo? Ryan.